Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas film lanjutan dari Equalizer 2. Film ini menceritakan, Robert yang sangat luar biasa marah karena sahabat baiknya Susan, terbunuh oleh mantan teman satu timnya sendiri di satuan kepolisian. Tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam alur ceritanya. Robert McCall mengawali film Equalizer 2 dengan berada dalam sebuah kereta. Saat itu, menyamar sebagai seseorang yang religius. Ia menanggapi seorang lelaki yang mengajaknya mengobrol. Kemudian, Robert menceritakan bahwa ia hendak membawa pulang seorang anak kecil yang diculik ayahnya sendiri. Dan lelaki yang mengajaknya mengobrol itu adalah sosok ayah yang Robert maksud. American. Guilty. Now you come back. Yes. Looking for something. How about a man who kidnapped his own daughter? Just a need to punish his ex-wife to take the one thing and took her away from her American mother with no intention of returning the child. Would not be looking for such a man. And God is my witness. I would give him a chance. Sesaat lelaki itu terdiam, lalu ia menyuruh anak buahnya menyerang Robert. Sayangnya, mereka tidak tahu siapa orang yang mereka hadapi itu. Dengan mudah, Robert mengalahkan mereka semua. Lalu, ia kembali duduk menghadapi lelaki yang mengajaknya mengobrol tadi. Robert meminta pria itu memilih ingin menerima rasa sakit seperti apa. There are two kinds of pain in this world. Pain that alters. Pain that hurts. Send Sage Dixon. Kemudian Sin berpindah di kota Boston. Setelah menyelamatkan anak yang diculik ayahnya, Robert mengantar anak itu kembali pada ibunya tanpa sepengetahuan siapapun. Just that 45 minutes ago, someone delivered your daughter to... Oh, I love you so much. I love you. I love you. Keesokan harinya, Robert kembali menjalani pekerjaannya yang saat ini sebagai supir taksi. Roberto, it's not easy getting in and out here. I'll text you when I'm at the gate. I love you both. Dan kini, ia hidup di sebuah apartemen sederhana dan memiliki hubungan baik dengan para tetangganya. Sementara di tempat lain, di Belgia, sekelompok pembunuh memasuki sebuah rumah sepasang suami istri. Setelah membunuh si istri, kemudian para pembunuh itu memaksa sang suami untuk menembak dirinya sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa mereka hendak merekayasa peristiwa pembunuhan sepasang suami istri tersebut. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai de l'argent. Ordered a book last week? Oh, yeah. Search of Lost Time. Came in yesterday. How much? 40, please. Thank you. Have
Ketika menjalankan pekerjaannya, seorang pemuda meminta Robert untuk mengantar seorang gadis. Akan tetapi, Robert melihat kondisi gadis itu yang penuh luka memar, lalu Robert mengantarkan gadis itu ke rumah sakit. Kemudian, dia kembali mendatangi tempat pemuda yang memesan jasanya tadi dan menghajar pemuda kaya dan teman-temannya di tempat itu atas perbuatan mereka terhadap gadis bernama Amy tadi. How you doing? I'm the pay yourself whatever and give yourself a nice tip. What's your name? You don't know, do you? Took it to Mass General. They're pumping her stomach as we speak. This is the point where usually I'd give you a chance to do the right thing. You knocked on the wrong door tonight, Pops. Start crying now. Give me your phone. You know her name? Your left hand. Right. For who? For Amy. For who? For Amy. Waiting, Junior. Sesampainya di rumah, Robert mendapati Susan Palmer, seorang teman yang membantunya di episode sebelumnya, yang datang mengunjunginya untuk merayakan ulang tahun istri Robert yang telah meninggal. Mereka makan malam sambil mengobrol sebelum Susan berpamitan untuk kembali pulang. How's Brian? 16 Sigali Treaty is your bag, definitely. You here on business? Meetings. I know I always think of my brother on him. I can't say that's a bad thing. Purple shirts that you used to buy. And... I'm sorry if I made a mistake coming to you on Vivian's birthday. It's not going to fill that hole in your heart. It's what Vivian would have wanted. That's right. Hey, I'm obligated to tell you these things. Keesokan harinya, Robert melihat tetangganya yang sedang membereskan semua tanamannya dan juga mengeluhkan tembok di dekat tempat tinggal mereka yang penuh coretan. Lalu, Robert berinisiatif untuk membersihkannya. Kemudian, seorang pemuda bernama Miles menghampiri dan menawarkan bantuannya untuk membersihkan coretan itu. Dan Robert pun menerima tawaran Miles dan bersedia membayarnya. Robert juga memperingatkan Miles agar menjauhi kehidupan jalanan yang keras. 250. Yeah. All right, but you can only work on it after school, okay? All right. Stay off them corners, son. 9mm at his feet was registered to the victim. Upstairs kept him off the radar for some reason. I'll see you later. Have fun, sweetheart. Bye. Good luck down until we get there, please. Yeah, I'm gonna have to go over there and cross the T's. You wanna come? Sementara itu, di Belgia Susan tengah menyelidiki kasus pembunuhan sepasang suami istri. Bersama seorang rekannya bernama Dev yang menemani Susan dalam penyelidikan itu. Powder of some sort. Susan. Merci. Calvert's bank records are fine. And what about the wife? Namun, saat akan kembali ke tempat ia menginap, dua orang pemuda tiba-tiba menyergap dan menyerang Susan. Meski sempat melakukan perlawanan, Susan pun akhirnya tidak berdaya dan terbunuh. Adelia, what do you want? Did I go?
It's the right-handed guy. He's still fighting? It's Jim back. Sementara kabar kematian Susan sampai kepada Robert. Robert pun bergegas pergi menemui Brian, suami Susan yang juga teman lamanya. Brian mengatakan Susan dibunuh oleh dua orang yang hendak merampoknya. Got it. Hey, yo, Mr. McCall! Hey, Steph. They're working with Interpol. It happens in these hotels, these robberies. I don't know what to do now. Promised to find whoever it was. Sementara, dua orang pemuda yang membunuh Susan meninggal karena sebuah ledakan. Tidak jauh dari situ, muncul seorang lelaki misterius yang tampaknya meledakkan bangunan itu dari jauh. Sementara itu, Robert telah mereka ulang kejadian yang menimpa Susan dan ia menemukan semakin banyak kejanggalan. Maka, ia pun memutuskan menemui Dev. Got fat, Dave. Dev tampak terkejut melihat Robert masih hidup. Selama ini, hanya Susan dan Brian yang mengetahui kematian Robert adalah palsu. Wasn't my day. Susan, she knew. Kemudian, Robert pun menceritakan semua yang ia ketahui perihal kematian Susan kepada Dev. Bahwa kematian Susan bukanlah perampokan biasa, melainkan ada orang yang telah membunuh Susan. Mendengar hal itu, Dev mau bekerja sama dengan Robert untuk menemukan pembunuhnya. Tops report. Stab wound. Mac, whatever it is, whatever you need. You know what floor she was on? Something else went on in that room. This was no robbery. Tying up loose ends. I'm in. Kembali di rumahnya, Robert mengamati dari balik jendela bagaimana sekelompok gangster membawa Miles pergi. Tanpa buang waktu, Robert pergi menjemput Miles. Kemudian menghajar semua para gangster bau kencur itu dan memaksa Miles untuk menjauhi tempat itu. Miles yang terdesak kebutuhan hidup sempat memberontak, tetapi akhirnya ia menuruti Robert. You gotta go take care of that tonight. Run down on them niggas. Make sure you... Shit. Let's go, Miles. Let's go, Miles. Oh, shit. Sit down. Sit down. Sit down. Who the fuck is this nigga? Where you going, man? Yeah. Get the fuck off of me, man. I thought you wanted to draw. Isn't that what you said? Draw? Yeah. You need to be a gangster. You need to be a killer, a little young. See what happens when you deal with a liar? Yeah. Oh, no. A chance. Use it while you're still alive. All right. K
Keesokan harinya, Robert menerima seorang penumpang yang mencurigakan. Benar saja, penumpang itu tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Namun, Robert mampu mengatasinya sambil tetap menyetir mobil. Setelah itu, Robert yang telah mengetahui bahwa Davalah yang ternyata membunuh Susan pergi mendatangi rumahnya. Kemudian, Robert menanyakan apa alasannya dia membunuh Susan. Dev yang terkejut akan hal itu kemudian mengakuinya, bahwa dialah yang telah membunuh Susan. Dev juga mengatakan bahwa sejak dikeluarkan dari kesatuan khusus, dia terpaksa melakukan pekerjaan sampingan sebagai pembunuh bayaran untuk menghidupi keluarganya. Tell me I'm wrong, Dave. What happened, Dave? That's what happened. Same things you and I did for God and Country, killing names on a piece of paper. And Susan? Susan was gonna figure out who was in that dining room. She... Susan worked in a dangerous world, Mac. You spare me the righteous bullshit, all right? They trained us to kill people. Could have happened any time by anybody. It wasn't anybody, it was you. Just... Kemudian, dengan bersama Dev, Robert mendatangi tiga orang pembunuh lainnya yang sedang berada di luar rumah Dev. Lalu memperingatkan mereka bahwa dia akan membalas kematian Susan dan membunuh mereka semua. The mistake you made was you killed my friend. So what you do, what you become is not my concern in the world. I'm gonna kill each and every one of you. Robert, hope to see you again. Nice to meet you too. See, I work. Setelah itu, Dev dan komplotannya berusaha menangkap Brian, tetapi Robert lebih dulu mengamankan Brian di tempat lain. Lalu, mereka memutuskan untuk mendatangi langsung tempat di mana kini Robert tinggal. Coming after me. Ternyata, di dalam rumahnya ada Miles yang sedang melanjutkan pekerjaannya. Robert yang mengetahui hal ini, lalu menyuruh Miles untuk bersembunyi di sebuah ruangan rahasia miliknya. Go to the bedroom. Go to my bedroom, you'll see a bookshelf. Go. Shelf, there's a book by Richard Wright, Native Son. Push the button, it'll open up, you go inside, you close the door behind you. Yo, what is this place? All right, calm down, calm down. Just... Hey, Mr. McCool. Be quiet. Be very quiet, don't move. Clear. Calm down. Get in the hole. Go inside. He's looking right at me. Don't worry about it. It's a two-way mirror. You can see.
Saat Dev hampir menemukan tempat rahasia Miles, dengan cepat Robert menelepon Dev dan menantangnya untuk berduel di kediaman lamanya yang berada di pesisir pantai. You know where I'll be. He's going home. Merasa keadaan sudah aman, Miles keluar dari persembunyiannya. Sayangnya, semua itu adalah jebakan Dev. Ia dan anak buahnya masih berada di tempat itu. Kemudian menangkap Miles dan menjadikannya umpan untuk membunuh Dev. Hey kid. Robert tiba lebih dulu di wilayah permukiman lamanya. Namun, dengan adanya badai yang menerjang pemukiman tersebut membuat semua warga di situ telah dievakuasi. Dengan demikian, Robert lebih leluasa menjadikan tempat itu sebagai medan perang untuk membunuh Dev dan kelompoknya. What do we have here? Tidak lama kemudian, Dev dan anak buahnya datang ke pemukiman tersebut, lalu mereka berpencar untuk mencari Robert. Pull over here. Make an entry, yellow house. Next house is back there. Taking high ground. Ari, what's your sit rep? Locking down south side. Making entry north side. Robert yang telah mempersiapkan serangkaian jebakan sebelum Dev dan komplotannya tiba, mampu menghabisi mereka satu persatu dengan mudah. York, you got eyes on them? Kovac, come back! Push towards the ocean. Shot fired! Oh, fuck. Kovac's down, he's gone. Bakery.
Robert yang telah berhasil menghabisi semua anak buah Dev, kini hanya tinggal dia sendiri yang harus berhadapan dengan Robert. Kemudian, Dev menembaki Miles yang dia sekap di bagasi mobil untuk membuat Robert keluar dari tempat persembunyiannya. Namun, Robert berhasil menyelamatkan Miles setelah mengagalkan tembakan Dev yang hendak membunuh Miles. Come on, Mac. About show yourself and I won't kill the kid. Side mirror. Tail light. Kemudian, Robert menemukan lokasi Dev dan mereka pun bertarung. Setelah bertukar banyak serangan, Robert menghabisi Dev dan membuang jasadnya ke tepi laut. You could have saved your wife. You could have saved Susan. Show yourself. Good. Yep. Yeah. I think the bleeding stopped. Sit down. Dan film pun berakhir, setelah Miles yang kembali melanjutkan pendidikannya dan bertekad meraih cita-citanya untuk menjadi seorang pelukis. Sampai jumpa di film berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Honestly, that's cool. I love it.